Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue bakal ngasih anime game jadwal film gue di musim winter 2024 adalah Seven Blue. Jadi di episode kemarin bisa dibilang debut adiknya Arnold yang bernama Theodore. Jadi memang Theodore ini kayak punya maksud gitu kan ke Rise, tapi gue nggak tahu apa yang disampaikan atau bisa bilang apa yang menjadi tujuannya dia. Dan kita lihat apakah justru malah si Theodore ini malah suka juga sama Rise gitu kan. Jadi dia jadi rival lah ibaratnya gitu kan sama kakaknya sendiri gitu. Ya gue juga nggak tahu. Tapi kita lihat apa yang jadi di episode kali ini. Tidak perlu menunggu berapa lama lagi episode baru dari Seven Love Art Villains. Seven Love, let's go. Oke, tidak menunggu berapa lagi langsung ke episode baru dari Villains Seven Love. Ya, Villains Seven Love, let's go. Nah, ya ada maksud nih kan Theodore yang ngajak si Rise gitu. Dan apa maksudnya gitu? Kakaknya parah cantik. Kayak ngasih tahu hal-hal yang bodoh lah pokoknya, atau hal-hal yang negatif mungkin. Pasti gitu. Terus ngapain? Tapi ya nggak tahu juga ya. Kok akan dibunuh? Iya, pastilah. Pastilah. Waduh. Itu ini bukan bukan saya ini bukan saya war lagi sih, ini udah tahu gitu. Jadi gue bakal dibunuh sama nih orang gitu. Gue bakal dibunuh sama nih Arnold gitu. Jadi kayak dia udah pede gitu kan untuk menghindari sebuah konflik yang melibatkan bahaya terhadap Arnold gitu kan. Makanya dia ngindarin banget kan kematian gitu. Untuk kesempatan yang ketujuh kali ini gitu kan. Adeng Tata gue favorit banget anjir bagian ini. Terus si Kimori kerasa kerasa banget itu. Ada tara hati hati baru tinggal titik itu. Berasa Izumi banget tuh. Izumi tapi udah keren, kasih kerennya gitu kan. Kasih dewasanya lah ibaratnya. Jadi kayak Arnold. Oh, dateng dia. Apa maksudmu, Theodore? Oh, kan. Lu yang dibunuh lu, hati-hati lu. Makanya. Aduh.
Oke. Cabut dia. Kesukaan kesukaan para nimek nih ya kan, kesukaan para nimek nih hati naif. Gue sih persetan nama itu. Justru ini memang dekat gitu kan. Karena sudah 7 kali, men. Oke. Alibinya begitu. Baka janai. Ngapain dia? Emus. Wow. Dude, unpredictable. Amazing. Jadi bener. Kan bener. Wis. Let's see, ya kan? Apakah ini akan menjadi sebuah bisa bilang nak juara baru ya? Jadi juara baru, baik banget gue kayaknya. Juara baru ya kan? Di minggu ini ya kan untuk mengalahkan tahtanya buku Yaba. Let's see, gitu kan? Tapi luar biasa sih, luar biasa sih, luar biasa sih. Itu bukti keseriusannya Arnold gitu kan? Gula sekali. Sudah jangan maksain diri, mau gitu kali ya. Kira-kira solusi memang sangat tuli itu bos, bos tuli namanya juga ya.
Ya sih. Lagi-lagi. Pengalaman udah pernah kerja di Kusuria ya. Harusnya Kusuria sini. Di soalnya di iya, Kusuria benar. Kata. Mewek gue. Terharu kan? Iya. Masih menahan impiannya. Oke, sekarang balik lagi ke bos tuh. Tangga nomor satu dapat memilih pelanggan mereka, tapi juara sih nggak tuh. Oh, ya, itu mulia sih. Tapi, ah, tapi ya. Lu nolak, lu nolak. Lu nolak, karena nggak ada untungnya. Apa gimana? Paling nggak ada untungnya. Kan bener, nggak ada untungnya, pasti dibilang gitu ya, pembisnis bos.
Ya, pertimbangan yang cukup bagus. Ya. Lupa lupa dia lupa. Emang kan emang temanya beda. Yes. Betul. Iya. Jadi ya oke. Ntar aja lah, ntar aja ntar, ntar aja di ending aja. Jadi maksudnya Risa ini lebih lebih dari itu, mulia tapi lebih dari itu. Oke. Kartu truf kah? Atau kontrak ya? Tapi nggak sembuh dengan pengalaman jadi dokter. Ya gue bilang ini kartu kartu AC nih. Iya. Itu negosiasi final lah gitu kan. Yang enggak Pak, yang pasti enggak bisa ditolak. Kecuali kalau emang si bos tuli ini batu ya. Ya. Nah, akhirnya. Ya. Akhirnya dia
Wow. Harusnya bisa sih, karena udah benar-benar jalan terakhir ini, negosiasi yang udah benar harus terjadi nih. Baiklah. Faktanya, ya. Oh, damn. Damn. Sesuatu yang gak lagi dihormati dari sekedar bisnis orang-orang seperti itu. Kayaknya gue bilang si bos tuli ini nggak naif sebenarnya, dan itu benar, memang memang seorang pembisnis gitu loh. Bingo. Bingo, let's go Shikimori. Shikimori. Itu udah kan. Iya. Itu kartu truf banget sih. Iya. Oh, jatuh. Gak ada. Atau malah cabut. Oh, enggak cabut, men. Oh, no. Wow. Wah, gila bro, anjir. Bro, please. Wow. Jadi emang gue yakin Elsa sama Kamil ini emang terpaksa gitu kan untuk bekerja sama dengan Theodore gitu kan. Iya, emang jatuhnya gue ngerasa kayak ini kayak semacam balas budi sebenarnya sih. Kan? Balas budi yang dilakukan oleh mereka gitu kan terhadap Theodore gitu kan. Ya udah, jadi akhirnya menjebak si Rise dan mungkin membuat Rise capek atau Rise drop, jadi makanya diculik sama mereka. Gila. Atau justru sebenarnya sebenarnya memang si si eh sorry, si Theodore ini masuk di momen yang pas, ngerti gak lo? Jadi kayak momen yang pas di mana kan tadi kan si Rise kan minta tolong sama Elsie sama Kamil untuk masuk ke atau ngangkut dialah gitu loh ketika lagi drop kan. Nah, tapi di sini ada Theodore datang terus katanya mungkin entah ada sebuah percakapan gitu kan kayak semacam mungkin kayak apa dipaksa gitu kan sama Theodore kalau enggak nanti keluarga kalian terancam atau gimana gitu kan, dan akhirnya si LC sama si Kamil bawain Rise ke tempatnya di Theodore gitu. Jadi sebenarnya sempat sempat memang dibawa ke kamar gitu kan, tapi karena Theodore ngancem jadi makanya dia dibawa dibawa ke tempat lain gitu dan diculik sama si siapa si Theodore gitu. Tapi ada momen yang wholesome, sangat wholesome banget. Jadi memang
luar biasa banget. Jadi bukti kalau misalkan si Arnold tidak akan mengkhianati Rise pastinya, dan menunjukkan rasa cintanya pada Rise. Dan ya, gue ini sih sebenarnya setuju gitu kan dengan gini-gini. Sebenarnya pembisnis itu yang apa yang dipegang Tuli itu benar gitu. Jadi memang yang namanya bisnis itu harus untung sebenarnya. Itu adalah suatu hal yang mutlak dilakukan oleh pembisnis. Tapi di sini Rise benar-benar ingin mementingkan apa daerah kumuh lah, atau misalnya rakyat miskin lah gitu. Kalau bahasa gue gitu kan, rakyat miskin. Ini mana tadi gue pikir produk penggunaan kutek ini, ya gue bilang kutek ya, itu bisa digunakan oleh orang-orang miskin dan bisa diperjualbelikan dengan harga murah ke orang miskin. Kayak gitu, tadi gue mikirnya gitu kan. Tapi ternyata Rise jauh lebih dari itu. Jadi ternyata Rise itu memikirkan bahwa lebih baik daripada mereka sebagai pelanggan, lebih baik mereka dipekerjakan sebagai pelanggan, yang artinya adalah kutek yang dibuat itu adalah orang-orang yang dibuat dari penghasilan kumuh itu. Jadi dari orang-orang kumuh itu atau orang-orang miskin ini gitu. Jadi artinya orang-orang miskin ini dipekerjakan agar mereka bisa membuat sebuah kutek yang memang sesuai dengan standar, atau bisa dibilang produk yang benar-benar sesuai dengan apa yang dimau oleh Rise gitu. Jadi selagi mereka juga bekerja, tapi mereka nanti juga dapat kuteknya gitu. Jadi makanya di sini mempekerjakan mereka dapat untungnya, dan juga dapat mereka juga bisa memperjualkan secara luas atau secara global gitu kan. Jadi bukan hanya ke orang yang kumuh aja gitu, atau orang-orang yang diperjualbelikan murah, harga dengan harga murah khusus untuk orang miskin, enggak. Jadi ternyata memang Rise ini punya tujuan mulia untuk mempekerjakan mereka, dan juga mereka akan dapat manfaatnya, atau mereka jangan dapat duitnya, dapat untungnya, nanti mereka bisa beli kutek sendiri, kayak gitulah ibaratnya gitu kan. Jadi dari rakyat untuk rakyat, kayak gitu bahasanya. Jadi makanya di sini itulah yang dimaksud sama Rise. Tapi di sini ternyata Tuli atau bos Tuli ini kena skak gitu kan, atau bilang sempat nggak mau, tapi akhirnya kena skakmat, karena memang di sini Rise tahu kalau misalkan adiknya sakit gitu kan, dan itu benar-benar kena banget, atau bisa bilang nggak bisa, atau no comment gitu, benar-benar emang nggak bisa, yang harus benar-benar udah jalan terakhir yang dilakukan oleh Rise, dan ternyata benar-benar work. Jadi benar-benar emang akhirnya si bos Tuli mau mengakui kalau ingin bekerja sama dengan Rise, yaitu karena dijanjikannya obat yang emang sudah dibuat sama Rise sebelumnya. Karena memang ini adalah murni karena pengalaman dia sebagai kusuria ya kan, di percobaan kelima atau percobaan keempat gitu, gue lupa, antara 4 atau 5 gitu gue lupa. Jadi dia udah pernah punya pengalaman jadi kusuria, jadi makanya obatnya yang sebelumnya digunakan sama mereka untuk mengatasi mabuk gitu kan, atau minum-minum itu berhasil gitu kan, dan itu terbukti. Dan akhirnya dengan janjinya Rise untuk menyembuhkan adiknya Tuli ini, agar tetap perut apa agar adiknya ini bisa sembuh, makanya kerjasamanya adalah memberikan sebuah kesembuhan ke adiknya dengan memberikan obat dan harus minum secara rutin gitu kan. Jadi makanya di sini hatinya si Tuli tersentuh, dan akhirnya Tuli mau bekerja sama dengan si Rise kayak gitu. Ya menurut gue ini salah satu hal yang sangat positif dan sangat-sangat positif yang dilakukan Rise. Kali ini Rise mengcooking lagi anime ini ya kan. Dan kita lihat apa yang akan terjadi begitu tahu kalau ternyata si Theodore ini jahat. Bukan jahat sih, lebihnya kayak iseng kayaknya sih menurut gue sih, kalau dibilang jahat ya gitu ya. Tapi nggak tahu juga sih, mungkin bisa jadi jahat juga sih, tapi gue nggak tahu. Tapi entah, mungkin ada dendam kali ke kakaknya, jadi akhirnya yang kena si Rise-nya sendiri gitu. Atau justru gue punya feeling, jangan-jangan si Rise ini memang sudah tahu kalau misalkan dia diculik gitu loh. Nah itu, gue takutnya ternyata Rise malah punya pemikiran yang lebih luas lagi gitu kan. Ternyata dia sadar, atau dia pasti tahu kalau misalkan dia bakal diculik gitu kan sama Theodore gitu. Makanya dia akhirnya entah pura-pura sandiwara lah apalah gitu kan, ya gue juga gak tahu lah. Tapi gue rasa sih emang karena sakit aja sih,
dan di situ posisinya emang si Elise sama si Elise lagi. Elise sama si Kamil lagi gotong Rise dan akhirnya ditikat sama Theodore kayaknya seperti itu sih, dan akhirnya mau enggak mau mengantarkan orang itu atau si Rise ini ke tempatnya Theodore gitu, yang seharusnya ke kamarnya dia sendiri gitu kan, seperti itu. Tanpa pengetahuan si Arno. Itu dari gue, yang bisa saya subscribe kembali anime yang terpagi yang kalian suka, sampai aku suka, kalau saya di-seksi aja notifikasi dari gue, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.